Dilaporkan ini di sini saya juga sudah mendapatkan susunan daftar nama-nama pemain generasi yang akan bertanding baik dari buku dan tuan rumah. Raden Anom maupun dari buku MBR. Dan akan saya bacakan terlebih dahulu susunan sebagai yang dibawa oleh Raden Anom setelah kemarin ini. Raden Anom datang dengan membawa Nafis Suroji nomor punggung 3, Nico nomor punggung 8. Ada Yoga, nomor punggung 7, Bima, nomor punggung 2, Randy, nomor 6. Ada Super Luki, nomor 11. Dan ada beberapa nama yang tercatat sebagai pemain pon. Ada nama Rehat, nomor punggung 9. Ada Dimas, nomor 10. Semen, nomor punggung 5. Dan libero ada Fahri. Juga satu nama lagi. Pemain lokal mereka ada Hujan, nomor punggung 4. Sebenarnya itu manajer yang didikah oleh Bu Erli Rudiansa, pelatih ada Bung Antono, dan asisten pelatih dipercayakan kepada Bung Agus Wicaksono. Sementara itu dari kubu sang tamu, sang penantang, ajak tim MPM dari Pejuitan Bungkal malam ini juga sudah hadir dengan membawa formasi terbaik mereka. Ada nama Kenny, nomor 2, Amin nomor 4, Faisal nomor 9, Afif nomor 11, Dur Batin nomor 23, Alif nomor 28, ada juga Malik nomor 7, Maman nomor punggung 6, Katon Libero, juga ada nama Betalit Rino nomor punggung 10 juga. Dan 4 nama terakhir, ada 5 nama terakhir yang saya sebutkan adalah berstatus sebagai pemain bot yang sudah dihadirkan oleh tim MPM di laga malam hari ini. Sementara satu nama lagi ada Angga, sang setter kedua yang dimiliki oleh MPM dengan nomor punggung 1. Sementara manajer dipegang oleh Ajinda Sekar, pelatih ada Bung Widodo, dan asisten pelatih dipegang oleh Bung Eri. Demikian susunan skuad dari dua tim untuk laga kedua malam hari ini akan mempertemukan tim MPM Pejuitan berhadapan dengan Raden Anom, dan kita akan menunggu kiprahnya sesaat lagi. Sama. Jangan main kalah Pak Yumpul. Sendang rame mai. Penontonnya ya lumayan, mulai hari-hari yang kisaran 300-400 kan lumayan ya penyisian. Kayak ini dia ngarannya aku penonton mulai 16 kayak penonton start ya kisaran 500-an guys jas. Ini gua mau suruh malah rame dia. Ini saya ukunjel gitu. 200 sama 300 saya enak. Ya. 500 kurang enak. Oke, Pak Mitra Raga Bolok Kulimania. Nampaknya di seluruh kata-kata yang sudah benar-benar mengambil posisi pada pos yang tugasnya masing-masing. Dan nampaknya ini wasit yang akan memimpin jalannya lagi di sana adalah Pung Ganot yang sudah menempati kursi Empire. Sementara wasit kedua adalah Pung Sayuti. Dan dia sedang melakukan cek posisi line up six dari kedua tim, baik dari kubu MPM maupun dari kubu Raden Anom. Tidak apa-apa ini sudah jatakan pick. Bola pertama akan diawali oleh MPM dan Mitra Raga kita pindah ke pertahanan yang gagap gempita. Ini dia MPM benar-benar dengan Raden Anom. Servis akan mengawali, ada kabar Fahdo pada cemen. Satu eksekusi perjalanan dari Nafis Duroji. Namun kali ini gagal untuk melakukannya dengan sempurna memberikan angka pembuka bagi unggulan cabang motor Bapak Eger. 1-0. Kembali Amin. Acak-acak Amin. Igi diambil. Opa jenampok acaknya. Dari Rehan. Berhasil mengalami blok dari Rehan. Dan upaya kipennya dalam Amin berjalan dengan mengambil bola. Angkakan di bagi Raden Anom. Satu sama. Sampai cemen. Ambil sempurna. Opa jenampok acaknya. Kembali cemen tajam, masih diselamatkan. Ini menyebabkan tinggi adanya habis angka kau pacar mereka. Hei,
Ayo bagi Rino, ada di Bali, obat yang ajaib, kembali lihat dosa, kabar api obat ramadhan, jadi jangan. Berhasil berlakukannya dari Jenny, memanfaatkan rumah dari Maman tadi, untuk kembali dengan poin kalian bagi MBS. Rino, that is Rino, ambil nafis, obat jemen, kembali lihat. Lutik kali ini tidak buka. Ambil Rino, obat api 1 jam. Tidak memaksakan yang eksekusi tajam dari Maman. Tidak cukup untuk memberikan kontribusi yang bagi MBM. 3-4. Kembali di sana Maman lepas bola servis di akhir Fahri. Amin, ya cepat angka kepada 1 jam. Masih bisa baca, Nafis, amin. Upaya tipe dari Amin yang menjaga dan menjaga bola dengan sempurna menahan eksekusi dari Nafis Turoji. Angka kembali bagi Rasenano. Nafis, Nafis, Nafis. Kali ini ambil Kasim. Oh, sudah kali ini lihat saja. Kasim. Tidak melakukan eksekusi tajam. Berhasil kali ini memberikan kontribusi poin bagi MBM kembali. Oh, pasti masa sangat terpaut. Selfie Jenny, ambil Rehan, opat jemen, satu lap ambil di sana, 1 jam. Dutosim, 2 kombo. Oh, jangan mencoba Dutosim kali ini, menjalan di luar. Angkat kembali Rehan kali ini. Bersiap di sana, selfie Suka dilakukan acak pengambilan, lupa jangan kami satu. Malik melakukannya sangat cepat. Boleh gandu MBM. Dekasih ambil Fahri. Oh, baca mekali. Percobaan yang dilakukan kali ini super rookie. Namun bola memajang sentuhan yang tidak sempurna. Kosim kali ini menyasar kerehan. Sampai ke dalam obat. Dimaki sana di pertama sini kabar pulang menyebelah. Ada defense, Amin membagi. Satu lagi Rino. Masih diselamatkan. Dimas melakukan rehat di sana. Ambil kembali Kosim membagi dalam obat. Super Rookie tadi membalas tuntas apa yang dilakukan Malik. Dengan juga eksekusi quick spike. Untuk angkatkan di bagi Lazaro. Tujuh sama. Dimas. David Dimas. Masih memberikan Amin tipuan. Satu pula yang mengecoh tadi dari Amin. Berhasil untuk kembali dengan poin bagi MBM. Sudah lihat sekali ini berada di sana dalam Malik. Lutik Malik. Menyasar Dimas. Oh, panjir Amin mencapai sehat di sana. Satu jam, ambil kembali, coba kembali lagi, kembali Rehan. Ada sebuah pasir sudah, umpan diangkat habis. Rino, kembali. Satu crossback dari Rino tadi mengarahkan bola ke arah pemain dari Rehan yang jaga untuk mengambil bola. 9-7, kembali di sana ada Malik. Lutik Malik, ambil Dimas, cemen angkat umpan kembali Rehan. Sekali lagi, kacau. Rehan dari yang melakukannya. Super Rookie tanpa sim, obat-obat Amin satu. Dan ada pengambilan kali ini. Nafis. Sudah tanggung tadi sampai dengan satu eksekusi dari Nafis. Digajikan bawang luar biasa, namun sudah cukup memberikan angka. Super Rookie, ambil kosim, obat Amin satu. Blow out. Upaya kapan berbeda dengan Albert ini. Nafis dari kejuran yang dihasilkan bola menjadi liar. Block out. Angkatkan ini bagi MBM. Amin. Lutik Amin. Ambil Rehan. Obat cepat satu mengecat. Berhasil menembus kawal blok yang berupaya dari Maman dan juga Rino. Untuk memastikan poin kembalikan ini bagi Rasenano. 10 sama. Zepit Jemen. Ambil Kosim. Obat Amin dan satu miswai. Eksekusi sempurna akan dilakukan oleh Maman. Berhasil mengalami blok, menembus balikan blok untuk memberikan poin bagi MBS.
11-10. Jepis Rino, ambil cimak, sopak, jangan kembali. Belum dari sini kita dan aman. Gagal untuk menutup ruang Belado. Jalur eksekusi yang tidak berhenti. Kembali angkat kira Tenno. Rehan ambil posisi. Bola diayun. Sudah dilepas. Tinggi saja. Satu jadis error kakak Lida dan Rehan. Bola kendala jauh di luar garis. Berikan poin gratis bagi FBL. 12-11. Sepis papa tinggi ambil di sana. Macam memang bagian satu. Nafis Kuloji berhasil melakukan tugas yang akan sempurna untuk kembali dan mendonasikan angka di bawah panggung ini. Peladenano Lepin Nafis ambil katon umpan jurnal kali ini Kasim lokal Nur Kasim berhasil menembus kolam juga di Super Ruki untuk memastikan poin kembali bagi MBM 13-12. Jadi geser tinggi ambil rehat umpan jurnal kali ini Cima double drop dan diupayakan oleh Malik dan juga Kosim yang menjaga dan menghentikan Dimas agar kembali lagi Ratenano Zetis sudah dilepas dari Lengiko boleh campurkan kali ini ada pengambil Fahri umpan yang aktif kali ini satu tipe ada jangkauan ambil sempurna jadinya Kosim masih coba diselamatkan bola mampu disempurnakan menjulang diambil kantor umpan yang akan ambil dan cekat bola kembali menyebrang kembali kali ini memanjang keluar dan poin kembali bagi FBL 14-13 Nur Kosim Zepis Kosim ambil rehat umpan cemen cover kantor akan angkat bola Rino Rivan tercover sempurnakan kembali Kosim Rino banyak itu belum kembali pada posisi dia dapat pasir dan diberikan umpan kepada Rino yang gagal kan itu gagal eksekusi angkat kembali ke Rano 14 sama Dimas satu jablot yang dilakukan Dimas tadi terlalu jatuh dan gagal menyeberang angkat gratis bagi MPR Zepi dilakukan Malik tidak ada bereaksi di sana Fahri tadi tidak bereaksi dengan bola di bola mudah begitu saja. Bola masih berada di jalan. Angka kembalikan ke bagi MBM. 16-14 dua angka keunggulan MBM. Dan kesempatan tembak kemudian diminta dari Kubur Rakyat Nano. Kembali gaya. Malik kembali melanjutkan tugasnya sebagai server. Kali ini mengamani dari posisi 5. Zepi kali ini bertahan ke 5. Siapa yang akan dapat? Rehan! Tiba tercapai Amin yang melakukan jiven. Umat kepada Bapak Dino di sana! Upaya pertahanan yang luar biasa dari Fahri. One-handed pass yang dilakukan yang lembut. Lihat! Dan angkatan bagi MPN. Kembali Malik. Bola sudah diayun. Dilepas tetap Fahri. Siapa yang membagi obat? Di sana Rehan! Kedua yang tidak sempurna kali ini dari Rehan sehingga gagal untuk melakukan eksekusi sempurna berpemanjang langkah kepada bagi MPM 18-14 kembali Malik lempar bola floating Malik ambil Cimas opan cemen dan satu point strike Super Luki tidak dengan power luar biasa namun Luki tadi berhasil sempat diberikan poin kali ini Ratenano 15-18 Super Luki ambil kata opan kali ini satu quick strike sangat cepat Mama postur menjulang itu memudahkan Mama untuk mengalami pada blok tadi Amin Zepi dilakukan Amin tinggi menyasar Kimas Oma jangan cemen kembali Rehan melebar dan tidak ada touch poin kembali bagi MBM 20-15 Amin melakukannya kali ini error. Itu saja menjadi keluar garis. Dan kali ini pengamatan sempurna dari Rehan yang melepas bola tadi. Tujuan tentu saja kali ini angka gratis bagi Ratenano. Servis cemeh. Menyasar Jenny. Amin membagi Omas Rino. Riba. Monster block dari Rehan. Yang berhasil melakukan deteksi block yang luar biasa. Cemeh menyasar Kosim. Amin membagi Omas. Kali ini. Windoid Rido berhasil melakukan tugas dengan sempurna
Dan ini tuh kembali menambahkan kemudian angka di papan skor bagi MBM 21-17 Serio terlalu lemah. Heroes angka gratis bagi Raden Ado. Rehan acak-acak floating Rehan menyasar Rino panjangan akhirnya satu strike. Acak kepalan Fahri coba ngebagi bola satu pegatan. Rehan dari posisi nampak di belakang kayaknya sempurna untuk melibatkan angka bagi Raden Ado. 19-21 kembali Rehan satu caplok ambil kata topan ambil kali ini balapan acak penamatan boleh jangan cemen Rehan acak blok kembali Rehan nampak dibagikan dan dua kali ini bermain cerdas dari Dimas Yoseng boleh angka kali ini bagi Raden Ado kembali 20-21 dan kesempatan dapat diambil dari kubu MBN. Langsung pasti kendap. Kembali ke permainan. Karena dia berada di posisi set gol. Satu set di sini dilakukan. Time out yang diambil dari oleh MBN tadi. Menurut Salim Mercedes dari Rehan yang benar saja kali ini melakukan error. Angka gratis bagi MBN. Maman, servis Maman ambil Rehan opak jemeng. Kali ini Jimas, look out. Upaya kabur blok yang diupakan dari Jenny ini juga balik ke dikasih ke belakang rebel. Dan poin kembali bagi Raden Ado 21-22. Nafis Duroji, servis dilakukan ambil di sana. Di no opak jangan ambil dan no kasih. Memanjang dan tidak ada sesuai. 22 sama. Nafis Bidul Loro Siti Sebet tenaga Nafis Rido mengambilnya Amin akan dua kali. Satu quick spike yang di eksekusi oleh Malik. Hanya one on one dan ini serang super rookie yang gagal untuk melakukan cover block. Sebet sudah dilakukan. Tinggi diambil Fahri. Siapa yang mau bagi opan Dimas di sana. Blow out. Upaya kapal kembali dari kawasan dari Rukah ke belakang dibuat angka kebaikannya bagi Raden Ado untuk kembali menjadi angka punggang 23 sama. Sepis Niko poin-poin kritis kalau buat satu heran tadi Niko set point 24-23 Nur Gosek Sepis Gosek menyasar Rehan Jeng mengangkat opanan cekak. Satu quick spike dari eksekusi balik untuk kembali memberikan keuntungan bagi MBM set point 25-24. Malik bersiap kembali lepas bola servis Malik. Error belum berakhir kembali terjadi justru kedua kalinya 25 sama harus tidak ada kesalahan super rookie. Tinggi diambil sempurna, pemandangan ambil kali ini. Maman dari serangan bola-bola cepat diperagakan di MBM lewat dua kawan mereka. Malik dan juga Maman, dua mikir blocker. Amin kembali di sana. Dimas mengambilnya cemen akan kepadan Rehan. Berhasil menembus triple block. Tiga kawan namun belum cukup untuk menghentikan seorang Rehan. Jemeng, servis jemeng, ambil kosim, umpan ambil kali ini ada penyelamatan, bola dia. Upaya kipa dengan satu tangan dari Dimas menjagakan mengendalikan bola dengan sempurna angka kali bagi MBM kembali. Set point 27-26, servis Rino, ambil Dimas, umpan jemengkan, satu high. Gagal dihentikan. Kembali angka penimbang 27 sama. Sinyal yang buruk bagi penggolongan saya. Lihat, ada Rino mengambil. Oh, ada yang tinggi. Kosim Blasing. Bermain taktis kali ini dengan Kosim. Tidak memaksakan dengan power. Dan upaya kipen dengan Fahri yang terlambat tadi. Lebih cepat pura mendarat.
Maman, selepas datang di tangan pemerintah dari kubu Raja Nano, selepas tertinggal pada set point 28-27. Tugas berat. Kembali ke area, Maman kembali melakukan tugasnya. Peluit kembali tiup, lempar bola. Saya pikir tanpa Rio Maja kaca-kaca. Dimas! Gali yang gak kembali ke Raja Nano. Terjadi justru kesekian kalinya, 28 sama. Nafi, ajak-ajak Sepin, Amin, ambil Rino, Amin membagi upadang, Kosim! Membatul dan menjalan di luar, berujung ke Rino. Sepin 29-28, mendapatkan ini kesempatan yang diambil dari kubu MBS. Nafis itu lurus siji, Nafis itu lurus siji. Sepi sudah tidak menafis. Kali ini kasar mengambil amatkan bersatu quick spike kali ini. Malik Dhani, satu quick spike dia akan dihentikan oleh para blocker dari Ratenano. Angka kali ini bagi FPL 29 sama. Sepi Kenny, ambil Jimas, Opa Kemeng, Rehan. Poin kembali MPM set point 32-29. Geni Genter tinggi di Amerika jemeng angkat topan kali ini Dimas. Berhasil menembus drop dari Dimas memastikan poin kembali bagi Ratenano untuk angka kembali berimbang. Dalam pulau bodoh. Dan ini pelamatan jaga dari Katon. Bola masih berjalan di jalan. Servis Isyari Niko kali ini. Keuntungan bagi Ratenano. Niko, servis Niko. Kali ini Kosim mengambil. Amin angkat bola. Nur Kosim. Masih dijaga obat kembalinya. Amin Adeni, obat kembali tinggi. Niko Frigo ambil Fahri. Obat kembali. Cici, Lono. Belum berakhir. Nur Kosim tinggi diambil Rehan. Sampai cerong opang Dimas di sana. Berhasil mengolong jok yang diupayakan dari Amin. Juga Malik yang jaga untuk melakukan rebound. Angka kanan bagi Ratenano 32-31. Lepi Dimas tajam ambil di sana Katon. Amin angkat bola. Dimas tajam Kosim. Cici untuk menutupnya pada keunggulan 33-31. Oke, Mitra Raga Penopalimania, kita kembali ke arena. Sejak pertama yang berlangsung begitu luar biasa tadi, terbukti pertandingan harus diakhiri pada kedudukan skor 33. Dan kali ini kedua tim sudah berotasi untuk bertukar posisi. Dan Pak Wasit sudah saya melakukan cek posisi berapa lama yang diberikan kepada Ratenano. Akan mengawal di servis yang ada. Successor, Jemeng. Sepi Jemeng. Ambil Jenny. Opan Amin. Rino. Jari ini kaku blok sepuluh dan leher yang berhasil dapat monster block. Angka kali ini bagi Ratenano. 1-0. Sepi Jemeng. Ambil Kosim. Bola masuk di belakang, dalam jauh, Kosim kembali belakang penerbangan, ambil yang satu, Maman, sangat cepat. Pemain dari Yusho ini, kembali berikan angka bagi MPN. Bidoi Rino, ambil Dimas, Opan Jemeng, Rehan, ada Ivan ambil kembali, bola dibagi Farina, Rehan. Luar biasa. Posisi yang seperti yang mustahil, namun Rehan tadi melanjutkannya dengan begitu luar biasa. Rehan, servis Rehan, ambil Katon, Opan Amin, satu timbal.
Maman tadi berhasil mengalami blok, melihat ruang kosong di posisi 4 dan upaya kamu yang terlambat dari Fahri. Sekarang kali ini bagi MP untuk melihat apa Maman ajak-ajak servis Maman tajam ambil support dari Hano Panjang ajak MP 1 ajak MP mengalahkan Deddy sempurnakan menyebabkan itu ambil rapi itu macam agar Dimas Riva tercover sempurna bola coba sempurnakan tidak melewati sisi luar perut tadi. Upaya yang dilakukan tadi oleh Fahri yang begitu luar biasa untuk melakukan cover di sana. MBM kali ini mendapatkan angka. Maman ajak-ajak servis Maman tajam ambil di sana. Sempurnakan Dimas Ripos saja Nafis ajak Maman mengambil. Opa sudah menjamin dan satu wisman ajak Dimas overpass kembali terjebak hilang. Oh, nampaknya ada pelanggaran 3 meter boleh terbang menyebrang langsung tadi dari Sang Libero dan berada di garis terang dan karena diangkat bagi MPM 4-2 kembali Maman pemain dari Yusuf Yogyakarta ini bersiap kembali melakukan tugas yang lempar bola siapa yang dilakukan ada Fahri menang cemeng bagi Omadan Rehan ada ribuan satu dorongan Fahri melakukan jibat depan kembali cemeng dan Dimas rebound poin kali ini bagi MPM 5-2 blok poin demi blok poin dijabat oleh MPM di awal set yang kedua ini. Kembali ke permainan kita lihatkan ini Maman tower yang dimiliki oleh MPM ini melakukan set dicari Rehan mengambilnya Oman yang ajak baik satu penempatan masih di cover bola jangan kau sedang satu penempatan serangan 3 meter dari Rino tadi mencoba di blok oleh Nafis namun gagal dan melakukan ribuan angka kembali dari MPM 6-2 kembali masih orang yang sama Maman fokus bola di ayun tidak dilepas Nafis pengambilnya coba membagi umpan Dimas berhasil mengalami Malik dan juga Denny Gender yang kali ini gagal untuk melakukan rebound angka kembali bagi Raja Nano 3-6 Nafis Lepis Nafis ambil Katon umpan ambil satu push back ada jangkauan bola kembali menyebrang ada Katon umpan ambil dan jangkauan Pindai Trino serangan 3 meternya kali ini terbentur di blokan bola melebar poin kembali di MPR 7-3 Zepi Jenny ambil Rehan Opan coba dengan 1 jam diperluki berhasil mengalami Malik di sana untuk kembali memastikan satu angka ditambahkan di papan skor bagi Rasa Dano 4-7 Niko kali ini operasi di posisi servis Niko menyasar Rino Opan jangan tinggi 1 jam masih diselamatkan bulan dan pemain lihat di sana Denny, Ami, dan Rino berhasil melakukan jadinya sempurna dan upaya Fahri itu mengambil poin gagal untuk melakukannya Nur Kosim Lepis Kosim ambil Rehan Opan cemegan Dimas kali ini monster block dilakukan dari Malik di rumah dengan serang Dimas yang gagal untuk melewatinya. Poin kembali bagi MBM 9-4 Nur Kosim kembali melakukannya. Lepi dilakukan Kosim kali ini nyasar ke Rehan bola diangkat tinggi satu prospek aja Katon menang ambil membagi bola dan Rino Riba masih coba diselamatkan ada refleks sebenarnya dari Kosim tadi namun gagal menyeberangkan bola dan angka kali ini bagi Rehan dan kembali 5-9 Dimas Lepi Dimas ambil Kosim satu catatan ada pertahanan Fahri Omanjik Panjil Pemenang Rehan Kevin Kosim ambil membagi bola Rino di sana berhasil menembus kawalan blok dari Super Rumi dan Cemeng bola menerus masuk di antara dua blocker tadi diangkatkan bagi MPM kembali ke bulan 10-5 kembali CPG lakukan Malik aja pengambilan Dimas is satu isip gagal dari Dimas angka kembali bagi MPM 11-5 masih kembali orang yang sama Malik, servis Malik, ambil Cima, akan topan kali ini. Super Rugi, buat on buat dari dengan Maman yang gagal dan menghadirkan Super Rugi. Untuk kembali dengan poin kali bagi Nasrano,
6 sebelah. Satu seri di tangan Luki. Ada pengamanan dari Lino. Oh, majalah kami. Rino. Overblock. Eksekusi tadi. Pindai Rino tadi berhasil mengalami rehat. Untuk kembali angka bagi MPM. 12-6. Ambi. Acak-acak servis Ambi. Ambi Dimas. Oh, pacamen kali ini rehat. Ada blokir tentang Dimas. Jemen kembali berbagi. Satu penekan. Kali ini serangan 3 meter dari Dimas tadi meluncur tajam dan mendarat mulut di pojok kanan daerah permain dari MBM. Angka jok kembali lagi nanti nangkap. 7-12. Jemeng ambil kosing. Opat Amin. Satu jam masih dijangkau. Dia di sana mengamankan umat kembali. Opat yang terlalu tinggi. Tadi dari Amin juga akan dijangkau oleh Maman. Angka kali lagi nanti nangkap. Jemeng. Servi Jemeng ambil Jenny Opat ambil kali ini. Satu quick set sekolah yang dilakukan oleh Ami. Oleh Mama tadi manfaatkan umat dari Ami untuk angkatkan bagi MBM. Bindai Trino ambil Dimas. Jemeng angkat bola lihat kali ini. Melebar. Poin kembali bagi MBM. 14-8. Jamsa, ada pertahanan Fahri. Bola sempat memantul sesaat di pilihan dari 4-3. Upaya pengambilan yang gagal dari Fahri. Angkat kembali FBM. Binoi Trino Jamsa. Kali lebih tahan. Upaya jangan jemeng. Rehat. Berhasil kembali lagi. Terima kasih bagi di Gender. Untuk kembali dengan poin bagi Raden Anom 9-15. Rehat. Acak-acak floating rehat tajam ambil kose popak ambil tipe satu pitch fight. Maman dijadikan power luar biasa. Namun Maman tadi gagal hentikan. Kembali angka bagi MPR 16-9. Maman acak-acak kembali fokus. Luigi Tio floating tajam menyasar Fahri. Cemai membagi opak satu jeksa di gagal. Dudukan bola ini dipegang oleh Sandile Cemeng. Gagal di eksekusi oleh Nafis Duroji. Untuk angka kembali bagi MPL 17-9. Dan kesempatan tembak kemudian diambil dari kubu Raden Anom. Kembali ke permainan. Pertandingan kembali dilanjutkan. Mama, loteng dilakukan. Fahri mengambil sempurna. Opan di angka Cemeng. Dimas! Kali ini berhasil melewati dengan Jokeri Malik dan juga Jenny Genter. Untuk kembali dengan poin bagi Raden Anom 10-17. Nafis Duroji, Servis Nafis ambil Rino Opak ambil dan satu push fight. Malik. Dua pikir blocker yang dibilik oleh MBM kali ini. Serangan bola-bola cepat dari keduanya. Berhasil mendapatkan angka demi angka di pokok skor bagi MBM. Rehat mengambil bola, Jemeng membagi opan. Kali ini ada soplok. Amin lakukan defense. Opan jangan sudah satu jam. Kabar Fahri. Opan kali ini. Jemeng. Gagal menyempurnakan bola dari Fahri. Untuk poin kembali bagi MPR. 19-10. Denny Geter. Ingin menyasar rehat opan dibagikan kali ini. Ada sentuhan dari upaya cover bagi Kosin. Dan juga Malik menggagalkan belakang rebound. Dan poin kembali kali ini bagi Raden Anom 11-19. Diko waktu jisah dari Diko. Bola sudah diayun. Dilepas penyasar Lino. Opan jangan ambil cari Kosin. Masih dibendung Fahri. Cepet Rehan. Gagal. BST cari Rehan dan gagal menyebrang. Dan poin kembali bagi MBR 20-11. Dur Kosin. Servis Kosin ambil Rehan Opan Jemeng kali ini. Super Mugi menambahkan kembali bulan angka di papan skor bagi Raden Anom 12-20. Dan kita lihat kali ini Dimas yang berprestasi di posisi servis. Ajak-ajak. Terjadi pergantian set ternamanya di kubu Raden Anom. Jemeng masih Mugi yang Kosin. Opan yang buka sekali. Satu spek sempurna dari Pindai Gerindo. Memaksakan poin kembali dari MBM 21-12.
balik ambil posisi, acak-acak bola dilepas tajam, banyak Kimas masih bersuperakan. Boleh terlalu tajam dari pengambilan dari Kimas, sehingga gagal mengambilkan sepora tadi, disuperakan arah bolanya oleh seorang Yoga untuk angka kembali MPR. Kembali Malik, ambil Fahri, akan lupa Yoga kali ini. Double drop dari Benoit Carino yang juga Maman Ujaga untuk menutup peluang Greg dan Rehan untuk poin kembali kira dalam 13-22. Super Luki, Lepis Luki, ambil Rino, Pak Amin dibuat aja kabar Luki, Opa Jaga tinggi dan satu pengetan! Dimas! Dan 3 meter dari Dimas! Memanfaatkan umpan dari Yoga untuk kembali dengan poin kembali 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 14-22. Lepis Luki ambil Kose, Amin angkat umpan kali! Overblock! Upaya blocking yang dalam kelihatan dia kita dikatakan ke belakang ini dapat poin kembali lagi MPM 23-14. Lepis Amin ambil tinggi saja, Kimas melambungkan kali ini Rehan masih mau dijangkau, masih mau disempurnakan, menyeberang Jenny ambil kembali Niko, masih lagi bagi Yoga dan satu bespan masih ditahan Jenny akan bola dan Rino, Kimas, Yoga, Rehan ribetan kabar-kabar dari Rehan. Lalu memaksakan diri kali ini Rehan dari posisi yang jauh jadi kata nyaman dan set point 24-14 MPR. Servis Amin tajam kali akhirnya dari servis dari Amin dari menutup set ini untuk beberapa MPR pada kedudukan 25-14 sekaligus menjadikan skor set menjadi berimbang 1-1. Oke, bola bisa kami kembali ke arena. Pertandingan kembali dilanjutkan kali ini memasuki set yang ketiga dan kedua tim sudah berotasi untuk tukar posisi. Amin akan mengawali dari EBM. Saya pikir akan Amin tinggi di ambil Rehan. Oh, banyak sampai kali ini satu pitch baik ada pengambilan. Fahri membagi bola. Rehan di sana ambil di sempurna. Kosek Oman yang akan sudah dari kali ini. Rino! Kali ini Rehan yang mengambil, Omas dari angkat, Rehan kali eksekusinya menyilang, mendarat di luar, dan tidak ada sentuhan. Poin kembali bagi MPR, 2-0 sudah memimpin, Lepis Amin tinggi kali. Tidak ada reaksi dari Jimah tadi, ketika Niko yang kalian diposisikan sebagai seorang oposai, tidak bertugas untuk mengambil bola, Amin. Kali ini error. Satu sepi dari Amin dari pelai yang melebar. Dan angka gratis setuju aja bagi Raja Nano. 1-3. The man. Bola di ayun. Dilepas menyasar Jenny. Oh my God. Amin kali ini. Ada penyelamatan. Nafis angkat bola. Kali ini duet. Ambil Nafis. Satu main kali ini. Bola keduanya di Nafis tadi. Langsung saja dieksekusi dari Rehan. Untuk kembali berikan angka bagi Raja Nano. Servis Jemeng ambil Kosek Opan Amin di sana Rino Jajul 1 sepanjang luar biasa dari Bintang Rino. Siap-siap Fahri mengambilnya Jemeng angkat bola blessing tercover Amin Opan diangkat Mamanda kembali Rino. Kelamatan sempurna kali ini dari Kibas yang melepas bola itu saja. Bola memang mendarat di luar. Dan poin kembali bagi Lazerano. 3-4. Rehan. Dan pikir lakukan tinggi. Rindu mengambilnya. Amin membagi umpan. Nur Kasim. Kali ini eksekusi dari Kasim tadi berhasil menembus kawalan blok. Untuk memastikan angka kembali kali bagi MPR. 5-3-2 angka keunggulan. Maman, ancang-ancang Maman, fokus, servis Maman, ambil Fahri, obat jaman kali ini, Niko, tidak ada blok sama sekali. Jadi Niko tadi berhasil melakukan yang sempurna untuk kembali mendapatkan pelan angka di papan sebelah bagi Latenano. 4-5, Nafis Duoji, persiapkan ini mengambil posisi, sudah dilakukan,
Tajam diambil kantong atau pajak akan mencari ini. Mari jadi melakukannya dengan sempurna atau pun menyembahkan angka di bawah sekarang bagi MP. 6, 4. Jadi, servis jadi tinggi ambil timah sempurna jaman membagi dan Diko. Diko. Sekali lagi berhasil meloloskan diri ke dalam blok. Kembali angka kali lagi berhasil Ano. 5, 6. Tapi Diko kali ini enak. Satu floating yang dilakukan Diko dari rumah aja. Dan bola berada jauh di luar. Untuk angka kembalikan di bagian MPN. 7, 5. Service crossing. Ambil Rehan. Obat jamai satu Wisma. Super Mugi. Kali ini kembali menembakkan berada kali bawah skor bagi Rasenano. 6, 7, 1 angka saja terpaut. Dimas ambil posisi. Sudah dilepas, kali ini menyasar crossing, Opa jangan kami, kali ini blessing saja, ada perbalan Diko, panjang Opa, kali ini Rehan. Tidak sempurna sentuhannya, bola memanjang ke poin kembali bagi MB. 8-6, balik, Luting Malik ambil Fahri, Cemek angkat bola, di sana Rehan ada pertahanan, lepas. Upaya kabar berbaik bila yang terindu dan juga mama namun kali gagal dan melakukan ribuan yang sempurna. Dan poin kembali bagi Rasenano. Super Luki. Sepis Luki menyasar kosin. Amin akan obat dan maman. Masih diselamatkan. Niko akan bola. Menyebrang tipis saja. Ada kata obat kembali dibagi dan Rino. Berhasil melewati barikade blok. Eksekusi dari Rino tadi mendarat mulus untuk poin kembali bagi MPM. Amin, Zepis Amin, ambil Fahri, Opan Jemeng, Dimas, ada Amin coba melakukan penyelamatan dan membuat gagal ini, kendalikan, poin kembali ke Rasenano. Zepis Jemeng, ambil Jemi, Opan Amin kali ini, namun hanya melakukan jam tadi, merubah arah bola, untuk kembali memastikan poin bagi NPM 10-8. Sepit saja ambil Fahri. Cemeng akan coba kali ini Rehan. Upaya jaring dan dilakukan Maman untuk melakukan pengambilan bola muka dan mengendalikan jadinya sempurna. Angka kembali bagi Rehan 6-9-10. Rehan acak-acak Sepit dilakukan menyasar ke Rino. Amin akan dari bola kali ini kasih. Lock out. Upaya blok mengendalikan ambisi juga Niko. Kali ini gagal dan melakukan ribuan angka kembali kali bagi MPM. Untuk memimpin 2 angka 11-9. Maman bersiap di posisi server. Service juga dilakukan. Fahri mengambil. Oman jangan jemeng. Kali ini satu kali teh. Amin akan menyelamatkan habis. Ambil kembali. Oman ambil dan crossing. Blok out. Nerkasing. Poin kembali bagi MPM 12-9 dan kesempatan tepat kembali diambil. Kembali ke arena, Maman kembali melakukan dia kali ini berada di posisi servis. Berduit kembali di Tio, servis juga dilepas. Rehan mengamai dia, sampai angkat bola Diko. Ada Amin menahan Malik melakukan dan Rio. Serangan 3 meter atau pengen dari Rino memanfaatkan umpan dari Malik dan itu kualifikan poin bagi MPM 13-9. Servis Maman ambil Fahri, umpan di angkat jamai dan Dimas riba. Blok poin kembali didapat oleh MPM lewat serangan Malik yang berhasil melakukan riba. Angka kembali MPM 14-9. Kembali masih orang yang sama di sana. Maman lepas bola, servis Maman ambil Fahri, Cemek angkat obat, di sana Dimas ada blocking, coba diselamatkan. Upaya ini untuk menyelamatkan bola namun gagal dan melakukannya. Dan kembali berikan poin kali ini bagi Rasenano, 10-14. Nafis Duruji, servis Nafis menyasar ke Rino, Amin membagi bola, duel terjadi di sana, ada crossing menahan, obat dilambungkan, Rino, rebound. Nampaknya tidak menyebrang tadi. Eksekusi gagal. Dan agak-agak menurut Rasenano. 11-14.
kembali orang yang sama. Nafis, sepis, nafis, ambil kata, amin, membagi obat dan rindu. Hanya melakukan pressing saja namun tidak cukup kuat untuk menyeberang. Duluan pula dari Pinoy, rindu tadi. Kembali memberikan poin bagi kita dalam 2-14 dan tempat kemudian diminta. Kembali ke permainan. Kita lihat dari Nafis yang berada di balik posisi servis. Juga dilakukan Nafis. Penyasar Kerindo. Amin bagi obat. Obat yang diberikan oleh Nafis tidak banyak. Tanggung saja. Aman. Itu. Poin kali ini bagi Latin Adam kembali 13-14. Servis Nafis. Amin Kerindo. Obat amin dan Nur Kasim. Kali ini berhasil melakukan tugasnya dengan sempurna dari Kosim untuk memastikan angka kembali ditambahkan di papan skor bagi MPR 15-13. Denny Keter tinggi ambil rehat obat capek kali ini Niko Lokal dan apa dia bola tadi adalah netas Niko tadi akan mengendalikan tangan yang bersinggungan dengan net keuntungan bisa jadikan bagi MPR 16-13. Denny diambil Dimas, obat yang acemen, Dimas! Berhasil mengalami Nur Kasim dan juga Malik yang kali ini gagal menggunakan cover block the point kembali bagi Ratenano. 14-16, Niko, servis Niko tajam! Tiga ada reaksi dari Kasim maupun Sera. Rino di sana yang terpaku kepada posisinya. Kembali Niko. Ajak-ajak Niko melakukannya kali ini. Abelino, Opan, Abedan, Kosim. Kembali Nur Kosim. Berhasil menyelesaikan tugasnya. Kembali menambahkan angka di papan skor bagi MPR. 17-15. Nur Kosim. Servis Kosim. Ambil rehat Opan. Cemen kali ini. Ada jangkauan. Upaya kipennya dalam kiri kita dan dipulang terlalu rendah. Sehingga tadi. Jangka oleh rekan-rekannya kembali angka bagi Latenano 16-17. Dimas servis lakukan Kosim mengambilnya amin membagi obat dan Rino ada Dimas banyak bola kembali nyata masuk diselamatkan Neni menjemput rival Rehan cepat dan Rehan kali ini hanya melakukan pressing saja melakukan drop shot kembali angka bagi Latenano untuk mengamankan kedudukan. Kembali ke arena. Kembali dilanjutkan. Dimas kembali menempati posisi Sepi. Lempar bola. Sepi dilepas. Kosim mengambil angka. Angka lepasan ujang. Tidak-tidak power luar biasa dari Angga. Memberikan umpan yang dieksekusi tadi oleh Malik. Namun sudah cukup untuk kembali berkuat angka MBN. Malik di sana bersiap. Peluit di Tio. Sepi sudah dilepas. Ada pengambilan Dimas. Sepi membagi umpan. Rehat. Memanjang dan tidak ada touch. Angka kembali bagi MPM menyamakan kedudukan 19 sama. Malik fokus. Lutik Malik menyasar di macam mana angka coba-coba Rehan.
ini berhasil mengalami blok sendirian. Untuk kembali mendapatkan kali papan skor bagi Lazzarano. 20-19. Super Lucky, Sepis Lucky, ambil kosek opat angka dan satu baik. Upaya pertahanan dari Lucky namun gagal mengendalikan pertahanan sempurna. Untuk menahan eksekusi yang datang dari Rido. 20-19. Angga, Lutik Angga, ambil Fahri, opat jamaja, Dimas! Menjarat mulut di pojok kiri jarak permainan dari MBN. 21-20, Jepang menyasarkan Jenny, opat, Angga angkat bola, terus saja jauh! Terawat dari pengambilan bola yang sempurna dari Jenny Gensel. Menyelipkan seserangan dari Angga untuk kembali angka bagi Lazzarano. 22-20. Lepi Jemek ambil kosek opat Angga dan satu Wisma juga melepas. Memasuki angka kritis. Lazzarano memimpin 23-20. Kosek Amin Rio. Ayo Pak Buluk. Ketiga ini untuk memastikan keunggulan 2-1 Lazzarano atas MBN. Beri coba barang tempat. Kembali ke gelanggang. Pertandingan kembali dilanjutkan kali ini memasuki set yang keempat. Dari tiga set yang sudah berlalu. Kali ini Raden Anom mengungguli MPS. Kita lihat kedua tim kali ini sudah berotasi untuk bertukar posisi. Dan bola pertama akan diberikan kepada tim Raden Anom. Akan mengalami servis yang ada Super Lucky. Servis sudah dilakukan. Kali ini Kata mengambil angka nomor 1 ke slide. Mamat berhasil membuat versi umat yang diberikan angka dari memberikan angka pembuka bagi umat satu angka pertama MPS 1-0. Benoit Rio Jansap kali ini over tepat dari upaya pengambilan dari Kimas yang menggagal dan pula mendarat di luar angka kedua MPN. Benoit Rio kembali Jansap kali ini Kimas mengambil opat jambungan jamai Rehas kali ini makin langka dari Rio terlambat double action untuk menutup jarak kosong di sebelah kanannya tadi. Lepi Jemek ambil Rido, opat angka dan satu eksekusi. Maman tadi berhasil mengalami kebanyakan Nafis Roji. Untuk kembali dengan poin bagi MPN untuk keunggulan 3-1 di set yang ke 4 ini. Maman, Lepi Maman ambil di masa ponakan Jemek. Kali ini jam, akan Nafis mengamankan umpan-umpan di bidang Jemas. Rido masih mau diselamatkan. Maman nyebrang, Fahri, Jemek, Reha. Sempurna dan tidak balik. Berkuasa jamal pas bola. Jadi geser. Tinggi jamal dekat ini. Kematan bola yang gagal dari Rehan. Bola masih berada di dalam dan is. Akan kembali MPM 5-2. Servis Jenny ambil Rehan. Opan jamal kali ini.
Diko berhasil mengalami blokir angka dan juga Malik di sana yang kaya dan belakang dari buat angka kemenangan di bagian Adelano 3-5. Tapi Duroji bersiap kembali, saya pikir lakukan aja Nino menang angka akan berkali ini Malik kali sangat cepat. Ajarin yang menang, umatnya akan sudah kali ini ada sokong ambil Jenny akan anggaran Rino Blackout. Upaya kapan-kapan yang dilakukan dari ini Luki namun jatuh dan ulang lagi bel kembali angka bagi MPM 7-3 dan kesempatan tepat kemudian diminta. Lihat kali ini Nur Kosing menunggu Bluit, Bluit Tio, saya pikir lakukan, Dimas mengambilnya, umatnya keren kali, Super Luki, berhasil melakukan dengan sempurna, untuk kembali menambahkan melihat angka di papan skor bagi Rasenano, 4-7, Diko bersiap di sana, bola di Ayun juga dilepas kasar mengambil umatnya dengan angka 1 jam, Marek kali, tidak dengan power, namun juga kaya diambil dari Liliko untuk memberikan poin bagi FBF 8-4 Zepin Malik ambil di sana Fahri lompat yang ajak-ajak Rehan memajang dan tidak ada touch angka kembali bagi MPF 9-4 Malik kembali berada di sana lempar bola dilepas menyasar Fahri Opa jangan sudah kali ini Dimas sepuluh dari Dimas tadi hanya membentur net dengan banyak juga peluang gagal untuk melihat ini untuk angkakan ini bagi MPM kembali sepuluh 10-4 kembali Malik di sana Lutin Malik tajam ambil Rehan apa coba yang kali ini 1 jam Super Lutin bermain screen tadi berupane mengalami memastikan angka kembali ke Rehan 5-10 kembali Dimas melakukannya kantor mengambil ya opannya kali ini Rido ada pengambilan bola kita ke belakang dan Rehan kali ini bermain taktis tidak memaksakan untuk melakukan eksekusi namun hanya melakukan benturan dan angka kembalikan ini bagi Rasenano 6-10 Zepit Jemek ambil kasih bopan angka kali ini Rido ada pasang pengamankan Jemek melakukan bola kali ini Rehan dapat Kenny Maman membagi dan Dino Jabat. Satu serangan yang gagal tadi. Upaya dari Maman untuk mengangkat bola dan dianggap sebagai foul. Dimas masih mengambil dia angka obat-obat Rino kali ini juga keluar eksekusi yang akan dipenain Rino pemain dari kota Yogyakarta ini pembatangan ini diberikan angka tentu saja bagi Rata Dano untuk menjaga angka 8-10 sebelum kesempatan Taipan kembali diminta kembali ke area kembali dipas di sana bakal CFP kali ini Rino mengambil obat yang angka kali ini 1 wins balik dari Maman dijadikan eksekusi luar biasa sangat cepat tadi menjaga diantisipasi Zepin Angga ambil Fahri Opan di angka jangan di sana Rehan Ibar upaya jakling tadi dilakukan ada refleks dari Luki namun dia akan mengendalikan bola dengan sempurna untuk kembali memberikan poin bagi MPL 12-8 Angga Zepin floating tajam Rehan sentuhan yang tidak sempurna dari Angga angka kepada dalam 9-12 Super Luki, Zepin Luki, karena ini masih mengambil, angka melakukan bola, Bendoy Rino. Upaya eksekusi dengan Bendoy dan nampak yang gagal menyeberang, kembali angka bagi Rasenano. 10-12, kembali menempati posisi serba di sana ada, Luki. Acak-acak, Luki, ingin menyasar Kosek, angka bagi obat 1, Wisman. Kali ini Maman, middle blocker yang dimiliki oleh MPM ini kembali mendapatkan angka di papan skor bagi MPM memimpin 13-10 Bendoy Rino Jamsa ambil Dimas obat jamai kali ini Rehan
Hasil mengalami Mama dan juga jadi genter untuk kembali dengan poin bagi Raden Enok. 11-13, siapa yang ambil kata Opan angka kali ini? Benar sekali. Keuntungan kali ini bagi MPR. 12-13, 14-11. Bagi poin bagi MPR, Mama kembali dalam banyak. Oke, okay, bola
kembali ke gelanggang. Pertandingan kembali dilanjutkan kali ini masih set penentuan set yang kelima. Siapa kan yang akan menjangkau angka 15 dengan selisih 2 angka, maka mereka yang akan berada atas satu tiket ke babak semi final. Dan kedua tim tampaknya tadi sudah memutuskan untuk melakukan coin toss untuk memutuskan berotasi untuk bertukar posisi. Bola pertama kali yang diberikan kepada NBM akan kalah di set di sana. Sudah dilakukan, ada pengambilan, opa dirampokkan dari Lehon Riba. Tiga tower block tadi menghadap seorang Rehan dan gagal mendapat dia. MBM membukukan angka pertama. Angga, service Angga, ambil Dimas. Obat tipuan ada kapan kantor. Oh, Angga! Bola kedua putra tanggung jawab dan nama dia tertidur di sana. Oke dulu dong ya, berikutnya kamu jalan lagi. Dari pindahkan cemeng, tekan kembali, obat jangan gigi kali ini. Sebut di sempurna dan jadi maman. Berhasil untuk kembali merangkannya untuk memberikan poin bagi MPM. 2-1. Pindahi Rindo Jansop. Ambil Dimas, obat cemeng, Rehan. Ada ribuan kabar pahami, obat kembali cemengkan. Dimas, ada kantor. Upaya pengambilan bola yang melakukan dari kata dan sulamnya yang tidak akan disempurnakan dari Rino. Angka akan menggunakan dalam nomor menjadikan angka kembali jumlah dua sama. Servis Rehan, ambil Rino, obat Angga, Kosin, kali ini. Posisi dari Rino Kosin tadi terbentur di blok dan bola liar. Untuk kembali dengan poin bagi MPL untuk jadikan keunggulan 3-2. Maman, ajak-ajak floating Maman, ambil support Fahri, nafis angkat obat kali ini Dimas. Ada tas nampaknya benar sekali dan itu diketeksi dengan baik oleh wasit. Memberikan poin kembali bagi Rata Dano. 3-1. Nafis Duroji. Melui video, servis sudah dilepas. Ajak akan menahan angka membagi dan Kosim. Kembali dan Kosim. Memastikan poin kembali kali ini bagi MPR untuk menjadikan satu angka keunggulan 4-3. Di set ini semua angka menjadi sangat krusial. Denny, ambil Rehan, obat cemeng kali ini. Lucky, berhasil diantisipasi tadi oleh Malik. Dua middle blocker ini. Kembali akan bagi MPR, masih dengan sama. Denny, Jeter, ambil Rehan, obat cemeng kali ini. Dimas! Berhasil kembali Malik ketika berkosi. Dan berhasil untuk melakukannya cukup diberikan poin bagi Rata Dano. 4-5-1 angka masih ketiga. Diko kanan yang bersiap. Lepas bola, set PPI dilepas. Kanton mengambilnya apa dengan sudah. Hanya melakukan lay up tadi Malik. Dan upaya cover yang kenapa akan dilihat maupun dari Fahri. Poin kembali bagi MPS. Dur Kose, Servis Kose, ambil Dimas, obat cemen, Rehan! Jangan! Kembali angka bagi MPM! Untuk keunggulan 3 angka kali ini, MPM sudah memimpin! Dan dapatnya kali ini, time out kembali diambil dari kubur Rata Dano. Dur Kose, kembali melakukan yang akan ini dengan posisi servis. Lepas bola di ayun, ambil Dimas, obat cemeng kali ini Dimas! Ada pertahanan blok, Dimas kembali cemeng kembali bagian Rehan! Defense Kosim, sempurnakan angka di sana Rino! Masih cuma selamatkan, oh! Masih menyeberang, ambil kembali Fahri, obat cemeng cemeng kan! Cekat! Rehan! Poin kali ini bagian Rata Dano! 5-7 Dimas, servis Dimas, ambil Kosim, obat agar Rino masih pemain selamatkan, obat kembali diberikan, Rino saja ambil Jenny, obat agar dan Rino gajul angka ke-8, angka keunggulan MBM untuk angka interval pertukaran posisi di set yang kelima ini.
Balikkan yang berkasih di posisi servis. Balik kacang-kacang dia. Kembali menunggu Blue. Lempar bola. Bola lagi dilepas. Ada pemambilan. Opa diberikan jaman kali ini. Luki. Ada ke sebelah. Opa jangan mabar. Rio. Gagal. Beda yang Rio tadi gagal. Tunggu eksekusi sempurna. Boleh kita menyeberang. Poin kali ini bagi Raden Ano. 6-8. Super Luki. Servis Luki. Ambil kantor Angga. Membagi Opa dan Rio. Masih mau defend. Opa sudah diberikan. Menyeberang tipis kali. Sudah ingin melakukan layak saja. Namun bola tidak cukup kuat untuk menyeberang. MPM 9-6. Servis Angga. Ambil timbas. Opa jamai kali ini. Lihat. Berhasil melewati ayat blokan di poin bangun pendirik. Jadi dia juga maman. Untuk tukar penyebabkan berlarang air papan sebab bangun Raden Ano. 7-9-2 angka masih setiga. Jemek, servis jemek. Ambil crossing. Agak angkat topan satu. Bisa angkat penyelamatan topan cuma diberitakan. Nico, passing. Terjebak kini tadi Jerry Gerzek. Poin kembali ke Raden Ano. 9-9. Dan taipan apa yang diambil dari kubu MB. Bikin. Entah mari apa. Arek kuwi lho, Pak. Kon entah. Kembali ke belakang. Sebaik kepada dalam tugasnya sebagai server kali ini. Luis kembali di Teo. Servis sudah diambil. Oh, diangkat angka satu. Wisman. Maman. Kali ini berhasil mengalami blok dari Nafi dan juga Rehan yang akan digajak dan melakukan rebound. Dan angka kembali ke MBM. 10-8. Benoy Trino Jamsau. Ambil timat. Opa Jamek. Rehan Plesi. Ada kosek benar. Opa Jamek. Rio masih diambil, gagal, Angga, Kosim masih diselamatkan, bola kami menyeberang, gagal, Angga, gagal, Benai Rio, Lujasa, Rio menyasar Fahri, Jemek membagi obat. Rehan di sana masih dicakap oleh Belang. Oleh yang dilakukan Angga tadi. Berhasil diakhiri dengan satu ucap. Dan Maman cuma saja Angga kembali beli MBM. Untuk keunggulan 28. Dan kesempatan lewat kembali diambil dari kubur Raden Ano. Benoy Rino. Boleh menempatkan posisinya di posisi servis kali ini. Fokus, lempar bola, jangsap, Rino diambil Fahri, jemen angkat bola kali ini, Rehan! Berhasil dengan melalui Jenny Kenton dan Maman kali ini, Rehan! Untuk pasangan poin kembali Raden Ano, 9-12. Servis Rehan, ambil Rio, Opan Angga, dan satu pengecek, ada penyelamatan, Opan diberikan Rico, menyeberang Rico, ambil Angga, Opan diangkat Jenny, dan Kosim masih nilai. Kosim lepas bola di tengah. Pengamatan sempurna dari Kosim yang melepasnya sudah menjadi dua. Ada kembali MBM. Dua angka lagi. 13-9. Maman. Servis Maman ambil Fahri. Maman kemenangan bagi MBM.
Selamat kami ucapkan kepada tim MPS yang sudah memastikan diri memenangkan pertandingan untuk memegang tiket ke babak semi final. Dan tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada pemain dari Raden Anom yang sudah menyuguhkan tontonan yang luar biasa menarik bagi para pecinta olahraga bola voli di Kerajaan Aceh dan sekitarnya. Dan sekali lagi kami harap kepada para penonton pastikan barang-barang bawaan Anda terjaga dengan baik. Sekali lagi pastikan barang-barang bawaan Anda masih aman. Dan kami ucapkan beribu-ribu terima kasih atas atensi dan kebersamaan Anda yang luar biasa malam ini. Semoga Anda pulang dan selamat sampai rumah masing-masing. Dan kita akan menjelaskan seluruh langkah-langkah yang sudah kami berikan sepanjang malam ini. Saya komentator Anda Bang Cito Kepi dan juga seluruh panitia juga kerap percaya yang bergeras. Buat untuk diri dan diri hadapan Anda, agak kurang dan lebihnya saya pribadi maupun panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok malam pada waktu dan kesempatan yang sama. Dan salam olahraga. Thank you.